Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pesona Tanjung Pinang. Kembali hadir Sema Semase sesi kelima. Dan kita spesial ada di mana ya? Ada di Oasis Cafe and Bar Cekar Hotel Tanjung Pinang and Convention Center. Persema spesial fashion batik fashion show dari TM Pro yang berkolaborasi dengan Melayu Batik khas Tanjung Pinang, rumah pedalau batik yang juga bertuah etnik. Kita juga akan sama-sama mendengarkan dialog interaktif yang akan langsung dipandu oleh Kadisbudpar Kota Tanjung Pinang, Bapak Suryo DMT, yang berbicara atau bincang-bincang tentang bagaimana eksistensi aircraft di tengah pandemi. Dan pada sore hari ini nanti ada narasumber kita dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjung Pinang serta dari Teramats Production yang akan bincang-bincang tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Teramats Production dan juga produk-produk khas Tanjung Pinang. Tadi ada tudung manto ya, nanti akan langsung dijelaskan oleh sahabat-sahabat kita dari komunitas yang sudah mendesain daripada tudung manto itu, dan juga nanti akan ada dialog bersama Ibu Raja Khairani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, malam ini kita bertemu lagi di Sembang Semase Session 5. Tanpa terasa kita sudah sampai ke Session 5 Sembang Semase. Upaya kita untuk terus menghidupkan seni, budaya, dan ekonomi kreatif meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19. Dan hari ini kita berada di Oasis Cafe and Bar, CK Hotel and Convention Center. Tentunya dengan banyak hal yang akan kita berikan kepada sahabat Pesona Tanjung Pinang semua pada kesempatan ini. Hari ini kita ada Sensor Indonesia yang akan memberikan lagu-lagu keren. Kalau beberapa sembang semasa kita kemarin lagu-lagu bertema Melayu, kemudian ada joget Dangkung Makdare. Hari ini kita akan diberikan suguhan musik-musik modern, ya. Tentunya kali ini kolaborasinya luar biasa, Sembang Semase. Selain CK Hotel and Convention yang begitu mensupport kita, hari ini juga kita akan bersama TM Pro dengan Mbak Tera, yang bagi kami beliau sudah tidak asing lagi. Kita sudah beberapa kali kolaborasi untuk mendorong berkembangnya fashion sebagai bagian dari ekonomi kreatif kita. Dan selain Mbak Tera juga ada Bu Raja Khairani. Oke, Ibu Raja Khairani ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Panjangnya nama dinas. Oke, dan kita tahu bahwa dinas ini juga mendorong bagaimana berkembangnya ekonomi kreatif yang dikerjakan oleh kaum perempuan di Kota Tanjung Pinang. Tapi rasanya kita gak usah terlalu serius bincang-bincangnya. Kita buat seenak mungkin supaya kita bisa mendapatkan pesan yang sangat asik. Sehingga antara nanti kita akan menikmati fashion show dari TM Pro. Kemudian kita sembang-sembang seperti ini. Sekaligus kita akan mendapatkan apa sih yang mereka kerjakan di masa pandemi ini untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Tanjung Pinang. Saya masih menunggu beliau berdua, tamu kita. Ya. Dan mungkin sedang dalam perjalanan, rasanya sahabat Pesona Tanjung Pinang yang masih penasaran, kita boleh nanti berkeliling dulu di Hotel CK, Hotel and Convention Center ini, menikmati hotelnya yang luar biasa, kemudian bagaimana mereka sudah respon COVID sedemikian rupa, sehingga kita tidak perlu khawatir. Karena memang salah satu SOP yang ada di hotel ini adalah bagaimana semua hal terkait protokol kesehatan sudah dilakukan. Oke, kita tunggu tamunya. Mbak Tera, Kak Rani, apa kabar? Alhamdulillah, senang jumpa lagi. Luar biasa rasanya pada akhir-akhir ini kita semua menghadapi hal-hal di, terutama Mbak Tera lah, yang pemilik usaha ya gitu. Karena di TM Pro kita tahu ada butiknya ya Mbak ya? Benar Pak. Kemudian ada desain fashionnya, kemudian
Dan nanti juga kita mau tahulah apa yang akan dikerjakan atau yang sudah dikerjakan oleh dinas yang dipimpin oleh Kak Rani. Ke Mbak Tera dulu. Mbak Tera, kita terakhir jumpa waktu Festival Ekonomi Kreatif ya. Benar Pak. Fashion show di sana luar biasa. Dan kita tahu bahwa Mbak Tera ini adalah seorang desainer yang sekaligus pemilik butik, sekaligus juga membina adik-adik talent-talent kita. Dan nanti kita akan lihat fashion show-nya dari TM Pro. Tapi saya ingin menggali sedikit dari Mbak Tera. Saya lihat Mbak Tera sering mengangkat sesuatu hal yang modern, kemudian dipadukan dengan tradisi ataupun khasnya di Tanjung Pinang seperti batik gonggong, kemudian sekarang ada batik apa lagi Mbak? Ada gurindam pusaka. Batik gurindam. Okay. Apa keinginan Mbak sehingga memadukan hal-hal seperti itu dan respon customer Mbak seperti apa sih? Iya, baik Pak. Sebelumnya mungkin saya membuka dulu bahwa kecintaan kita pada fashion itu memang itu sebuah passion ya. Yeah. Tapi bagaimana fashion sendiri itu bisa juga mengangkat budaya setempat. Mm-hmm. Nah dari sana saya berpikir, wah jangan hanya fashionnya aja dimajuin, tapi gimana juga ikut include di dalamnya memajukan budaya setempat. Nah dari berpikir seperti itu saya mulai, kayaknya nih ada batik-batik, apalagi batik Tanjung Pinang, batik Kepri ya. Udah mulai terkenal juga. Yes, keren-keren banget. Keren. Makanya dari awal ini kayak batik gonggong, terus kita juga batik Tanjung Pinang, batik gurindam pusaka, dan nanti mungkin mulai ke ecoprint juga. Kita modif baju-baju kita, saya desain gimana biar bisa masuk ke bagian fashion itu sendiri. Di customer Mbak responnya seperti apa? Alhamdulillah bagus banget Pak ya, yang awalnya monoton kan, kalau kita kan memang konsep bajunya itu desainnya coat ya Pak. Tapi bagaimana kok ada coat tapi ada batiknya, ada ecoprintnya, nah mereka rata-rata sangat antusias karena jarang seperti itu biasanya. Selama ini kalau anak muda suka gengsi pakai batik, ya. Tapi kalau dikombain seperti itu, mereka responnya seperti apa Mbak, nah, anak-anak milenial itu? Nah itu yang membuat saya juga akhirnya melihat yang tadinya coba-coba, ternyata malah respon ke anak-anak mudanya yang awalnya nggak suka pakai batik, termasuk ada ya saya juga keponakan gitu yang mereka ogah, yang masih SMA, mungkin awal kuliah yang awalnya ogah sering-sering pakai batik, pas lihat saya modif, pake saya komben, ya akhirnya mereka malah, lucu ya, malah mau pakai. Akhirnya ya seperti itu alhamdulillah. Saya lihat Mbak desainnya juga cocok untuk busana-busana resmi Mbak ya. Ada semi coat semacam itu. Memang arahnya seperti itu ya Mbak? Ya benar. Konsep. Ya dari awal memang saya mendesain itu tidak desain biasa. Bukan hanya bagian pakaian muslimah biasa. Tapi punya ciri khas yaitu dia coat. Baik tunic coat, dress coat itu saya combine tapi dengan bahan yang bisa nyaman dipakai di daerah tropis ya. Kita biasanya kan coat dipakainya di daerah dingin ya dingin, Pak, untuk baju hangat, tapi gimana dikombain dengan bahan yang nyaman dipakai untuk keringat, sehari-hari, untuk kerja, untuk jalan-jalan. Oke, tapi memang sesuatu hal yang menarik saya lihat. Tapi saya ingin tahu dari Mbak Tera sebagai seorang pebisnis lah katakan ya seperti itu. Karena saya tahu bahwa Mbak Tera ini adalah seorang pengusaha fashion gitu. Ngaruh gak sih keadaan COVID-19 ini, pandemi ini ke apa kondisi? Kondisi ya. Ngaruh ya Pak? Ngaruh, iya ngaruh. Tapi itulah kita harus mulai memanfaatkan kondisi. Karena kan kita gak tahu berapa lama kondisi seperti ini akan berlangsung ya Pak. Jadi saya mulai memodif tidak hanya di baju, jadi akhirnya membuat masker dari batik, batik setempat, batik gonggong, batik gurindam pusaka itu kita putar, kita buat jadi yang dibutuhkan saat ini. Salah satunya alat kesehatan seperti masker. Nah itu akhirnya dengan begitu, alhamdulillah bisa terus berputar dan akhirnya yang membuat saya juga sangat-sangat bangga nih support dari pemerintah ya, pertama Disbudpar dengan ekrafnya yang mau gitu ikut yang kondisinya sekarang menurun, tapi kita tetap dorong ya Mbak. Iya, harus sama-sama dorong. Ini host kebetulan merangkap sih Mbak. Jadi
saya belum berani mengkomen soal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena saya sebagai host hari ini. Oh baik Pak. Kemudian Mbak Tera, nanti di teman-teman talent akan di fashion show akan kelihatan juga baik. Ya masker yang Mbak kerjakan ya. Iya, ya, di... nanti juga ada tidak hanya dari TM Pro tapi ada dari beberapa batik juga dan ecoprint itu akan kita tampil. Dan kabarnya malam ini juga kita selling virtual ya. Jadi bisa kita para sahabat Pesona Tanjung Pinang yang tertarik dengan fashion yang ditampilkan oleh para talent nanti langsung bisa di live chat, bisa bertanya langsung. Atau kalau ke WA Mbak Tera kemana? Boleh. Berapa nanti nomornya? Bisa langsung WA di nomor 0811 7070101. 0811 7070101. Karena harganya juga oke lah Mbak ya. Oke. Oke. Harganya ya pantas dengan kualitas dan juga hasil desainnya. Kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini berapa kali berkolaborasi dengan Mbak Tera. Dan memang kita akan dorong bahwa semua produk aircraft kita tidak saja berkelas lokal Tanjung Pinang. Kita juga akan dorong bagaimana ini bisa ke kelasnya nasional bahkan internasional. Karena keunggulan komparatif kita dekat dengan Malaysia dan Singapura. Yes. Dan pasti kita akan terus dorong itu karena memang aircraft ini suatu saat dan mulai sekarang harus kita gelorakan menjadi penggerak ekonomi di Kota Tanjung Pinang ya Mbak Tera. Mbak Tera, harapan ke depan untuk aircraft atau fashion lah terutama kepada pemerintah kah, kepada masyarakat kah, seperti apa? Ya. Atau Mbak bisa menggambarkan kondisi industri fashion, desain fashion di Tanjung Pinang seperti apa sih sekarang kondisinya? Ya, kalau kita lihat kan kondisi Tanjung Pinang ya Pak ya, dengan kita dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah kita mau terus maju, mau terus berkembang. Ya, semakin lama semakin maju. Nah itulah saya mau masuk berpartisipasi bagaimana sebagai desainer bisa membuat fashion itu, terutama di kota kita tercinta ini, ya tidak itu-itu saja, tapi ada sesuatu yang baru, bahkan bisa mengangkat budaya setempat gitu. Nah, disinilah kerjasama antara kita para yang berkarya dari dinas, dari manapun, mungkin dari pihak-pihak yang lain, itu bisa saling bersinergi. Dengan saling bersinergi, kita bisa menampilkan sesuatu yang bisa memajukan kota kita tercinta ini, Pak, khususnya di fashionnya. Oke. Okay. Itu tadi baru dengan Mbak Tera. Dari TM Pro, kita masih di Oasis Coffee Bar, CK Hotel and Convention Center. Tetapi setelah ini kita akan bicara dengan Kak Rani, kepala dinas senior saya yang juga berjiwa muda. Oke? Kita jumpa di sembang berikutnya. Rasa hari berbisu untuk melepaskan rasa hati. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di udara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang temanis dan penuh cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, inikah sungguhan sungguh waktu sayang. Cantik,
ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukku selamanya. Tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kan sebuah ku sayang. Ada hati teman istan penuh cinta. Tentu saja ku balas seisi jiwa. Sesi dengan Mbak Tera tadi sudah kita lengkapi dengan fashion show. Dan sahabat pesona, silakan cermati betul-betul pakaian dipakai oleh para talent. Langsung di live chat, berikan penawaran. Kalau tertarik, dan saya yakin dengan apa yang kita lihat itu semestinya kita semua tertarik ya. Gitu kan. Terutama para ibu-ibu, kemudian para remaja perempuan, saya pikir keren punya apa yang tadi ditampilkan oleh para talent. Dan setelah Mbak Tera tadi, saya ada tamu kakak senior saya ini. Dan memang kebetulan di depan ini sekarang ini saya paling ganteng. Karena yang dua ini cantik semua. Jadi Ibu Raja Hairani, atau saya lebih sering manggilnya Kak Rani, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini panjang betul kakak punya dinas nih kak. Saya mendengar kakak begitu mendorong bagaimana kaum perempuan di Tanjung Pinang ini ikut bergerak mengisi ceruk ekonomi kreatif, terutama terkait dengan produk tradisional. Ya kak ya. Tudung apa namanya itu saya lupa. Tapi mungkin kakak bisa jelaskan apa sih yang didorong terkait dengan produk-produk ini dari kaum perempuan di Kota Tanjung Pinang dan tujuannya apa? Ya, sebenarnya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat itu sepenuhnya mendukung supaya perempuan-perempuan di Tanjung Pinang ini lebih mandiri. Ya. Apakah itu secara pribadi ataupun terutama secara ekonomi ya, karena dari berbagai permasalahan yang ada, yang muncul, itu sebagian besar bersumber dari permasalahan ekonomi. Jadi kita coba untuk bagaimana supaya secara ekonomi perempuan di Kota Tanjung Pinang ini lebih maju. Jadi ada beberapa hal yang berusaha kami dorong, kami tingkatkan supaya mereka itu bisa berkreasi, terutama khasnya dengan usaha-usaha yang mendorong peningkatan ekonomi perempuan Kota Tanjung Pinang. Kami melaksanakan berbagai pelatihan, juga membina usaha-usaha ekonomi ke perempuan. Dan yang the new ya, terkini, kami sudah mengadakan pelatihan pembuatan tudung mantu. Yang kakak pakai ini ya? Ini contohnya. Ini ya, contoh tudung mantu. Aduh. Luar biasa. Luar biasa, keren. Ini apakah ini untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ya? Dan tagline-nya ya? Ya. Mau gitu. Terutama terkait dengan ekonomi. Kenapa tudung mantu? Karena tudung mantu ini banyak sekali esensinya ya. Karena dia di samping dia bernilai ekonomi tinggi, ya, juga ini melambangkan kebudayaan masyarakat dan perempuan Melayu. Tudung mantu ini tradisi atau bisa dikombin untuk hal-hal yang agak sedikit modern nggak? Atau memang sudah memang ada pakem? Sebenarnya ini awalnya tradisi. Tradisi. Ya, ini berawal dari perempuan-perempuan di
kerajaan Dailingga ya, di abad ke-16 ya. Namun ketika di abad ke-17 itu sudah tertera bahwa perempuan-perempuan yang ada di Dailingga, khususnya orang Melayu, perempuan Melayu menggunakan tutup kepala seperti ini yang namanya disebut dengan tudung mantu. Tudung mantu ini dibuat secara khusus karena dia menggunakan sejenis kawat yang namanya kelingkan. Oh. Jadi kawat apa, itu kelingkan? Kelingkan. Kelingkan. Nanti kita bisa lihat saya bawa contoh ya. Cara buatnya ini, ya. Cara buatnya. Cara buatnya juga, lantas materialnya itu kelingkan-kelingkan untuk membuat ini. Ini adalah kawat yang dimasukkan ke dalam, tapi kawatnya tipis, ke dalam jarum. Nah, nanti baru di. Jadi memang handmade ya. Handmade. Murni handmade. Enggak, belum ada tudung mantu yang dibuat pakai mesin. Belum ada. Belum ada. Jadi motifnya juga memang sudah ada tradisi ya. Motifnya motif tradisi kalau. Iya. Sebenarnya ini motif, ini kita punya jenis motif-motif Melayu ya, macam-macam motif ya. Kalau enggak salah saya itu motif sudah dipakem. Sudah di apa ya? Istilahnya diakui sebagai ciri khas Melayu. Tudung mantu tradisi ya, tudung. Bukan untuk tudung mantu aja. Motif ini dipakai juga untuk ukir. Oh, ukiran iya, Melayu. Dan ini motif Melayu. Iya, motif Melayu. Jadi motif ada bermacam-macam motif. Mm-hmm. Kalau yang saya pakai ini namanya apa tuh? Awat. Awan larat. Awan larat. Jadi kalau yang ini ada namanya pucuk rebung. Mm-hmm. Jadi ini ada jenis-jenisnya dan ada mengandung nilai filosofi. Jadi ada 21 jenis motif Melayu, termasuk nanti ada namanya titik pulang petang. Iya, iya, iya. Pucuk manggis dan sebagainya. Dan yang dibuat pelaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini siapa, Kak? Yang buat ini? Oh, kita mengadakan pelatihan. Ya, ya kami, maksudnya diambil oleh di pelakunya oleh siapa nanti? Oh, kita minta peserta maksudnya ya. Ya peserta itu kita minta dari kelurahan. Masing-masing kelurahan dengan persyaratan bahwa mereka harus benar-benar berminat dan mau. Dan orangnya harus tekun gitu, karena ini di samping berminat, bakat juga harus tekun. Jadi tidak sembarang orang yang bisa membuat ini tanpa ketekunan. Dan kami juga memajak anak-anak kami dari disabilitas. Kita latih sebagai pembuat tudung mantu. Jadi tapi juga membuatnya nggak mudah. Membuat pelatihan ini nggak mudah, karena kami harus mengajukan izin dulu ke Lam kota atau provinsi? Lamlingga. Oh, Lamlingga, karena hanya tanah Melayu di mana tudung mantu ini menjadi ikonnya ya. Tempatnya. Ya. Tapi saya pikir Melayu tidak bisa, kita juga bisa bergerak di industri ini. Tapi sustain ini, Kak. Maksudnya berkelanjutan ya. Jangan maksudnya kalau para sahabat Tanjung Pesona Tanjung Pinang mau punya koleksi tudung mantu, ada yang menjual ini? Ah, ini nih perlu saya informasikan. Ya, kami punya situs pembinaan lah sendiri ya. Ada tuh kita bikin suatu grup yang kami bina. Sampai sekarang kita baru punya satu grup karena kami sudah melakukan satu kali pelatihan. Jadi grup ini khusus untuk menyalurkan dan sharing lah. Karena selama ini ada kekhawatiran daripada pelaku-pelaku ekonomi kita bahwa apa yang mereka sudah punya, apa yang sudah mereka lakukan itu tidak tersalurkan. Dalam arti kata tidak ada marketingnya ya. Marketingnya. Itu paling penting sih. Marketingnya gitu. Situ. Tetapi khusus untuk tudung mantu laris manis. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duit ngumpul gitu. semua tuh kan antre malahan kan. Jadi bagi yang tidak, mereka bikin terus nih, bikin terus. Tapi misalnya mereka tidak bisa jual, mereka antar ke kami yang akan jualkan. Dan selama ini marketing enggak ada kendala? Tidak ada kendala. Kalau Mbak Tera mau mengkombain tudung mantu ini di produknya seperti apa? Boleh enggak? Alhamdulillah, Mbak. Boleh enggak kira-kira? Alhamdulillah, tapi boleh, Bang. Enggak persoalannya antara nilai tradisi dengan modern itu sedikit. Tapi kita harus dudukkan betul-betul ya. Jangan sampai nanti ada yang sesuatu. Mungkin nanti kami akan buat suatu bentuk kreasi ya. Karena di samping yang seperti saya katakan tadi bahwa
tudung mantu ini adalah pakaian adat yang mempunyai norma-norma sendiri. Betul. Yang tadi harus saya jelasin juga ya bahwa tudung mantu ini tidak sembarangan bisa dipakai. Betul. Ya. Jadi ada status di sini. Yeah. Jadi untuk warnanya sendiri itu berbeda. Yeah. Kalau untuk yang keturunan raja itu dia ada warna kuning sesuai tingkatannya ya. Dan gitu. Kalau untuk yang keturunan syarifah itu dia pakainya hijau. Tapi karena bagi kita yang biasa itu kita pakai yang hitam seperti ini. Mungkin bisa kita usulkan untuk mendorong marketing atau produksi di teman-teman pakaian kurung Melayu kita di Pemko Tanjung Pinang. Sudah saya usulkan. Alhamdulillah. Tapi kita alhamdulillah respon Ibu Wali Kota sangat mendukung. Mm-hmm. Cuman ya kita kan tidak harus dadakan karena barangnya juga terbatas. Betul. Lantas juga kita perlu waktu lah ya untuk sosialisasi. Betul. Juga untuk dipakaikan sebagai upacara-upacara besar lah hari-hari kenegaraan. Pendamping tanjak di kaum lakinya kan. Iya. Gitu. Iya. Okay. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, rasanya menarik. Nanti di sesi berikutnya kita akan lihat bagaimana pengrajin itu membuat tudung mantu. Sehingga kalau nanti teman-teman sahabat Pesona Tanjung Pinang mendapati informasi bahwa harga tudung mantu ini sedikit relatif mahal. Sesuatu hal yang memang berkualitas. Kalau bahasa kita ada harga ada rupa. Betul. Ya. Jujur saya pernah ikut pelatihan tudung mantu. Mbak Tera rupanya besar. Yes, memang. Pelatihannya itu bikin yang rumit sekali, rumit Pak. Sekali. Wajar, jadi memang betul-betul itu sesuatu nilai budaya yang tinggi. Dan karena kita saya akan dorong sendiri, bagaimana nilai-nilai modern masih bisa mengklik dengan nilai-nilai tradisi seperti ini. Pak. Mungkin juga memang harus ada diskusi dulu dengan lembaga adat Melayu seperti ini supaya kita tidak menyalah adat gitu ya. Tapi saya pikir itu merupakan sebuah hal yang harus kita respon ke depannya. Dan kita masih di Oasis Coffee Bar, CK Hotel and Convention. Sahabat Pesona, kalau nginap di Tanjung Pinang, di CK ini kita gak usah khawatir lagi. Semua protokol kesehatan sudah dilalui. Dan setelah sesi ini kita akan lihat bagaimana tudung mantu itu dibuat sambil kita berbincang-bincang dengan Mbak Tera dan Kak Rani. Oke? Okay? Oke, halo sahabat Pesona Tanjung Pinang. Selamat datang di channel Pesona Tanjung Pinang Official. Di hari ini Sensor Indonesia akan menghibur pastinya untuk semua yang menyaksikan video di channel Pesona Tanjung Pinang Official. Pastinya aku mau kenalin dulu teman-teman dari Sensor Indonesia yang sudah hadir siap untuk menghibur semua yang hadir di sini juga. Nah, pastinya teman-teman Pesona, sahabat Pesona Tanjung Pinang yang akan menyaksikan di rumah. Ada di ujung sana, Iqbal. Punyikan dulu dong. Iya. Gitaris kita ada Heru. Iya. Kemudian ada keyboardisnya Aji. Oke. Kemudian basis kami Brian. Cece. Sosok Inggris ya. Kemudian drummer yang ada di belakang saya dari tadi ya, Zaki. Pastinya senang banget Sensor Indonesia hari ini bisa menjadi bagian dari momen yang mantep banget ini ya pastinya Ber ya. Benar. Dan pastinya ini adalah momen yang gak akan kita lupain karena ini adalah asik banget pastinya di sore hari ini dengan tadi kita sudah lihat ada catwalknya juga ya. Oke, Sensor Indonesia bakal nyanyi lagu yang mudah-mudahan semua teman-teman tahu di rumah dan juga yang di sini juga semua tahu. Amin. Oke, langsung aja guys. Memilikinya bukan takut lebih dulu bila kau tak mampu sebaiknya tak mengganggu diam dulu bukan dulu diam milikku bukan milikku pergilah kamu jangan kau ganggu biarkan aku mendekatinya kamu tak akan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku bertanda juga janganlah kamu banyak bermimpi dia untuk aku bukankah belum pasti kamu juga kan jadi dengan dirinya
milikmu. Dia untukku, bukan untukmu. Biarlah nanti, lihat saja. Janganlah kamu mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya. Karena dia berikan aku petanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Milikmu, pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya. Karena dia berikan aku petanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Untukku, dia milikku. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Janganlah kamu mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya. Karena dia berikan aku petanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untuk aku. Oke, pastinya kita bakalan terus nyanyi pastinya. Dan kita pengen cooling down dulu untuk lagu berikut ini. Mudah-mudahan semuanya pada tahu, yang di rumah juga ikutan nyanyi kalau misalnya tahu ya. Oke, come on. Tanpa dirimu lagi.
dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Tera dan Kak Rani terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi kreatif di era pandemi, kemudian bagaimana Mbak Tera dengan semangatnya memadukan antara unsur tradisi dengan modern, dan Kak Rani yang betul-betul mendorong bertahannya tradisi tudung mantu ini. Ini adalah alat pembuatan tudung mantu yang ternyata memang handmade asli gitu ya, Mbak Tera. Ternyata handmade asli gitu ya. Ini namanya apa nih? Ini apa? Kalau pembidang. Ini namanya pembidang. Ini namanya pembidang. Ini namanya yang apa tadi? Ini tali. Bukan tadi, kelingkan. Kelingkan. Kelingkan ini dia ada dua warna, ada yang emas, emas, ada yang perak ya. Cuman carinya. Oh gitu. Sekarang impor ini. Sepertinya impor. Memang harus. Jadi tidak ada di sini jualnya, di Indonesia. Jadi dan kita, ini sahabat disabilitas kita ya? Ya, ini binaan kami. Anak-anak disabilitas. Ya, penyandang disabilitas. Kita ada dua. Betul. Dan mereka biasanya lebih teliti dan lebih tekun. Betul. Kayak gini Mbak Tera ya. Ini motif apa Kak Rani? Awan larat. Awan larat. Dia memang perpaduan berbagai motif ya. Ya, kalau ini yang lagi dikerjain ini yang ini ya. Ini namanya tali air. Jadi tali air. Aduh, tali air. Tali air. Tali baru. Tali air. Jadi ini tudung mantu yang sedemikian rupa pembuatannya, dan satu unit ini berapa lama bisa selesai? Tergantung kerumitan motif ya. Kan yang mengerjakan dan kerumitan motif. Rata-rata berapa? Oh gitu. Tapi ada juga yang 2 bulan, ada yang 2 tahun enggak siap-siap. Iya. Tergantung orang dan tingkat kerumitan motif ya. Dan sahabat Pesona, kalau memang ini harganya relatif mahal, relatif mahal. Saya pikir itu merupakan suatu hal yang normal dengan kelihat bagaimana kerumitan pengerjaan ini. Kemudian, dan ini sangat eksklusif ya. Hanya kalau di masa lalu itu dipakai dalam kegiatan-kegiatan upacara kerajaan ya. Kerajaan Johor Lingga waktu itu. Riau Lingga waktu itu. Kemudian sahabat Pesona Tanjung Pinang, kalau Mbak Tera, motif-motif seperti ini memungkinkan nggak untuk nanti dikombin dengan seperti quote-nya Mbak Tera sekarang? Sangat mungkin ya. Cuman nanti ya tadi kita dudukkan. Boleh nggak diletakkan di bagian misalnya baju, oh di sini ada tudung mantunya dengan bahannya. Mungkin tetap bahan ini, tapi nanti kita lebih sederhana. Betul. Atau kita taruh di sininya, Pak. Mungkin Mbak Tera yang namanya tudung mantu itu kan pada saat nanti menjadi sebuah tudung ya, utuh ya. Gitu. Iya. Tapi mengambil bagian dari ini, itu merupakan sebuah bagian dari motif Melayu gitu ya. Tudung lagi namanya. Ya, bukan tudung. Saya pikir mungkin memungkinkan. Tapi kita tunggu kreasinya Mbak Tera terkait dengan ini. Dan mungkin ini akan mendorong bagaimana wahnya nanti produk fashion yang ditampilkan di kemudian hari. Nanti Mbak Tera akan mengimajinasikan sekaligus merealisasikan bagaimana ini bisa menjadi sebuah desain baru di fashion. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, tentunya kita dorong bagaimana apa yang dibuat oleh teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini bisa marketable. Ya, marketable itu adalah dua pihak yang gak bisa sepihak saja. Oleh sebab itu, para penikmat
fashion kah, kemudian budaya tradisional juga harus ikhlas beli ini supaya teman-teman penggiat seperti penyandang disabilitas bisa dapat tempat untuk menyalurkan produknya. Kendala selama ini ya Mbak Tera, kadang-kadang antara produksi dengan pasar itu yang enggak ada linknya, enggak link and matchnya enggak. Dan tugas pemerintah lah kami, kita akan mendorong baik secara offline maupun online. Benar, Pak. Ke depan harus kita dorong seperti itu. Ya. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, saya pikir kita enggak apa-apa mengakhiri sembang kita ada, dengan tegak seperti ini. Saya boleh tampilkan enggak ya. Contoh? Oh boleh, boleh. Oh iya, iya, iya. Saya ingin tahu seperti apa cara pakai tudung mantu itu. Ini modelnya macam-macam saya kenal, kawan sekolah saya. Nah ini dia nih, saya ini gak bisa sembarangan ini. Harus tanya dulu sama Kak Ani. Kak, cara pakainya memang harus seperti ini ya? Ya. Ini untuk busana tradisional ya? Ya, udah tudungnya harus tradisi di luar. Ya, tradisi ya. Tudung mantu di luar, kainnya memang harus seperti ini. Dan ini harus dipegang terus kayak Kak? Iya, memang busananya seperti ini. Ini kalau di pakaian tradisi Melayu, ini untuk kelasnya, kelas siapa ini? Nah ini yang kita harus tahu ya Kak Rani. Maksudnya masyarakat apakah awam boleh pakai ya? Yang warna hitam ini asal, awam. Asal dia Melayu. Asal dia bujukur Melayu. Melayu ya. Karena tudung mantu ini hanya boleh dipakai oleh Melayu. Mm-hmm. Ya, or ini. Kecuali dia misalnya sudah menikah dengan pria Melayu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ya. Tapi dia memang sekarang definisi Melayu juga luas ya Kak ya. Termasuk yang orang yang sudah besar lahir di tanah Melayu juga sudah didefinisikan sebagai orang Melayu. Dan sepertinya antara Kak Rani sama model kita ada sedikit perbedaan gitu. Tapi dengan cara berpakaian Kak Rani boleh ya, boleh dengan cara seperti boleh. Ini boleh ya. Kalau ini kan contoh pakaian adat. Adat ya, adat tradisi. Baik, sahabat mungkin banyak yang belum begitu familiar, harusnya itu juga keprihatinan kita. Kita harusnya sangat familiar dengan pakaian adat Melayu kita, menjadi sebuah kebanggaan. Dan ke depan ini juga harus kita dorong menjadi sebuah produk unggulan ekonomi kreatif ya. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, masih di Oasis Coffee Bar, CK Hotel and Convention Center. Dan tentunya sambil nanti kita menikmati musik dari teman-teman penggiat seni yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tentunya kita harus sama-sama memiliki azam yang sama, Mbak Tera ya, untuk mendorong bagaimana ekonomi kreatif, fashion kah itu, handicraft kah itu, apakah kabarnya Kak Rani juga mengembangkan rajut gitu, di dinasnya, itu bisa mendapatkan tempat, tidak saja hanya sekedar formalitas untuk kegiatan atau mendorong ekonomi, tapi betul-betul antara sisi ekonomi dengan sisi tradisinya bisa kita dorong ketemu gitu. Antara pasar dengan produksi harus ketemu supaya semangat para penggiat bisa tetap jalan. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, masih bersama kita di Sembang Semasa Session 5. Dan jangan lupa lihat atau tonton channel YouTube kami, Pesona Tanjung Pinang Official, dan subscribe. Dengan mensubscribe itu, teman-teman akan membantu berdorong berkembangnya kesenian, budaya Melayu, dan ekonomi kreatif di Kota Tanjung Pinang. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, demikian sembang-sembang kita pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, di tempat yang luar biasa. Dan tentunya seperti apa yang saya sampaikan tadi, jangan lupa tonton dan subscribe channel YouTube kami, Pesona Tanjung Pinang Official. Terima kasih kepada Mbak Tera dari TM Pro, terima kasih kepada Kak Rani, Ibu Raja Khairani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Kita ketemu lagi di sembang-sembang selanjutnya dengan tema yang menarik juga. Tidak kalah menariknya dengan tema ini. Salam Pesona Tanjung Pinang. Oke, sahabat Pesona Tanjung Pinang Official. Pastinya kembali lagi bersama Sensor Indonesia di channel yang luar biasa ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Gimana Berry, kalau apa tadi pertanyaannya? Iya, tadi kan mungkin pada bingung ya kan, kalau pingin subscribe-nya di mana gitu. Subscribe-nya gampang. Pasti ada yang bertanya gitu, di mana aja? Tinggal buka aja di channel YouTube-nya Pesona Tanjung Pinang Official. Bisa ketemu di situ, ntar di subscribe. Karena pastinya selepas ini bakalan ada terus dan terus video yang keren-keren abis. Bener. Tentang wisata Tanjung Pinang pastinya yang luar biasa dengan talent-talent yang luar biasa. Iya, jadi pokoknya yang pengen tahu wisata Tanjung Pinang bisa kunjungin situ aja ya. Benar banget.
bakalan ada penampilan-penampilan bagus-bagus dan juga di Instagram juga bisa di follow di Pesona Tanjung Pinang Official juga sama ya. Dan juga teman-teman di Facebook juga bisa gabung di Pesona Tanjung Pinang, nggak pakai official. Ya, di sana informasinya lengkap banget pastinya untuk semua sahabat Pesona dimanapun berada. Oke, okay, next kita pengen bakalan bawa lagu berikut ini spesial buat semua yang hari di sini pastinya sahabat Pesona yang ada di rumah. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu kita dan ini lagunya mencerminkan seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Sadap. Siapa sih yang pernah ngerasain itu? Pasti sering nggak? Pernah nggak kira-kira? Pastinya pernah ya kita ngalamin yang namanya cinta pada pandangan yang pertama. Oh cintaku, yeah. Si dolera
Penangan pertama spesial for you guys, sahabat pesona di mana pun berada. Right, next. Abis pandangan pertama timbullah sesuatu mungkin ya, seperti semacam perhara. Perhara apa? Nah, sahabat pesona Tanjung Pinang, tadi pada sesi pertama kita sudah menyaksikan fashion show dari TMX Production ya, yang kolaborasikan coat dengan batik Gurinda Pusaka. Dan untuk sesi yang kedua ini, TMX Production mempersembahkan karyanya coat dengan kolaborasi batik Gonggong ya, dan juga batik biota laut. Tentunya model-model kita yang cantik ini juga membawa pouch eco print yang dipersembahkan dari Betuah Etnik. Oke, sahabat pesona Tanjung Pinang yang jalan-jalan ke kota Tanjung Pinang, yang wisata ke kota Tanjung Pinang, nah teman-teman ataupun sahabat pesona Tanjung Pinang bisa menginap di CK Tanjung Pinang Hotel and Convention Center, yang tentunya di sini sudah siap dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya, insya Allah di sini ini aman ya. Dan juga jangan lupa subscribe ya channel YouTube Pesona Tanjung Pinang Official. Jangan sampai ketinggalan update informasi wisata juga budaya di Kota Tanjung Pinang. Thank you.
dan juga rumah Pedelau Batik, serta juga ada kolaborasi post dari Petua Etnik. Tentunya pada sore hari ini akan diberikan hand bouquet dari desain dari TM Pro ya, kita panggilkan Mbak Tera akan memberikan hand bouquet kepada Kadisbudpar Tanjung Pinang, Bapak Pusudya di MT. Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Bapak Surjadi MT, yang akan memberikan hand bouquet kepada desain dari TM Pro Ibu Tera, yang merupakan hasil karya dari Ibu Tera. Mungkin bagi Bapak Ibu masyarakat Tanjung Pinang yang ingin langsung memesan code dari TM Pro, langsung saja untuk menghubungi 08 11 70 70 101. Desain dari TM Pro ini dengan variasi batik Gurunda Pusaka, berkolaborasi dengan Melayu Batik. Dress code juga terinspirasi dari fashion luar negeri, dikolaborasikan dengan batik khas lokal yang saat ini digandeng oleh Kak Tera. Tentunya bahan dari code TM Pro ini sangat nyaman ya, dan sesuai dengan iklim tropis yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan saat ini untuk masyarakat Tanjung Pinang yang ingin memesan ya, ataupun ingin order dari code TM Pro, silakan saja langsung menghubungi 08 11 70 70 101. Follow belum Instagram Pesona Tanjung Pinang Official? Kalau belum follow, follow ya. Jangan sampai ketinggalan update informasi wisata juga budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan juga jangan lupa subscribe ya channel YouTube Pesona Tanjung Pinang Official, add juga Facebook Pesona Tanjung Pinang. Nah, sama Pesona Tanjung Pinang, tadi kita sudah menyaksikan fashion show dan juga dengan home band kita yang sangat luar biasa dari Sensor Band Indonesia. Terima kasih kepada sahabat Pesona Tanjung Pinang yang terus menyaksikan channel YouTube dari Pesona Tanjung Pinang Official, yang terus update informasi di Instagramnya Pesona Tanjung Pinang dan Facebook Pesona Tanjung Pinang. Kita masih di Oasis Cafe and Bar-nya CK Tanjung Pinang Hotel and Convention Center. Sahabat Pesona Tanjung Pinang yang ingin, wah kayaknya pengen dia punya code dari TM Match Pro, order langsung dengan ownernya ya di 08 11 70 70 101, ataupun bisa komen langsung di live chat kita, nanti akan langsung di follow up ya sama ownernya Ibu Tera dari TM Match Production. Oke sahabat Pesona Tanjung Pinang, terima kasih yang sudah mantengin dari channel YouTube Pesona Tanjung Pinang Official yang terus update informasinya di Sembang Semasa. Pada kali ini Sembang Semasa sesi 5 yang dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Saksikan terus channel YouTube kita di Pesona Tanjung Pinang Official. Jangan lupa juga follow Instagram dari Pesona Tanjung Pinang dan at Facebook Pesona Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
Okay, hello sahabat Pesona Tanjung Pinang. Pastinya kita punya last song di hari ini. Thank you banget sudah mendengarkan Sensor Indonesia untuk bergabung di channel yang luar biasa ya, channel YouTube-nya Pesona Tanjung Pinang Official. Okay, Sensor Indonesia punya satu lagu terakhir, mudah-mudahan menghibur semua yang nonton di channel yang luar biasa ini. Dan pasti yang hadir di sini juga semoga semuanya suka. Right, enjoy the song. Aku malu pertama kali berjumpa denganmu, oh kasihku. Dunia seolah akan redup. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Masih banyak lagi harapanmu. Ini oh namanya tak sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu seram dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi ya aku malu padamu. Semua kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Mengapa tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Masih banyak lagi rayuanmu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu seram dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi ya aku malu tuh padamu. Cinta mengapa semua begitu indah dilihat, begitu serap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi ya aku melulu padamu. Kamera.
Coba. Apanya? Coba. Coba. Myself out of your space, far away until the distance past its light. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm awake. Hold me not, give me back my mind, my thoughts. Stop me to care.